Apalagi dengan channel saya Dapur Bunda Ceria. Di sini saya mempunyai ayam. Kita ambil bagian dagingnya ya. Ini kira-kira 1/4 kilo. Kita tambahkan bawang putih, bawang merah, dan juga lada. Kita tambahkan garam 1 sendok makan ya. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya ya. Oke, kita blender sampai halus ya. Nah, ini sudah halus ya. Kita siapkan wadahnya, kita masukkan dalam wadah ya. Kita tambahkan tahu ya. Kita haluskan pakai sendok saja. Ini kita tambahkan tahu yang sudah dihaluskan ya. Kita tambahkan wortelnya ya. Warnanya cantik. Kita gunakan wortel 1/4 kilo. Kita tambahkan daun bawang. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang ya, sudah saya iris tipis. Kita aduk kembali sampai rata. Kita tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh. Kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata ya. Tambahkan kaldu rasa ayam 1 bungkus ya. Kita aduk rata. Kita tambahkan tepung tapioka. Nih, 1 garis ini ya, gelas. Aduk sampai kita tambahkan tepung terigunya 1 gelas. Kita aduk rata ya. Ini sudah rata, kita siapkan loyangnya ya. Ini sudah saya olesi minyak dan tepung ya. Sekarang kita masukkan adonannya. Nah, ini sudah kita masukkan loyang. Sekarang kita siapkan alat untuk mengukusnya. Ini kita siapkan. Sekarang kita masukkan ya. Kita tunggu sampai 30 menit. Kita mulai potong sesuai selera ya. Ini potong semuanya sampai habis. Setelah itu kita siapkan bahan lainnya lagi. Kita siapkan tepung terigunya 2 sendok makan. Kita tambahkan air secukupnya. Aduk rata. Nah, ini sudah rata. Sekarang kita siapkan tepung rotinya. Kemudian kita ambil nuggetnya, kita balurkan di tepung yang basah. Kemudian baru kita taruh di tepung panir. Kita guling-gulingkan. Ulangi sampai semua bahannya habis ya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan nuggetnya ya. Sudah masak ya, kita angkat, kita tiriskan, kita ulangi sampai semua bahannya atau adonan yang kita buat habis. Nah, ini dia hasilnya sobat. Ini anak-anak suka banget. Ini kalau untuk dijual pasti laris karena kesukaan semua anak.
Nah, ini dari modal 15.000 bisa menghasilkan 50 butir. Jadi, sobat semua bisa menjualnya satu butirnya seribuan. Udah untungnya banyak, anak-anak suka, sehat. Nah, terima kasih juga buat sobat semua yang sudah mendukung channel saya. Dan selamat mencoba, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.